Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan mempelajari fakta menarik tentang sapi. Sapi merupakan nama satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Surat ini dinamai Al-Baqarah yang artinya sapi betina sebab di dalam surat ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Sapi betina dalam surat Al-Baqarah bermakna berhenti bertanya-tanya atau meminta penjelasan untuk sesuatu yang sudah jelas adanya. Sapi dikenal sebagai hewan penghasil susu dan daging. Susu dan daging sapi sangat dibutuhkan untuk keperluan pangan manusia. Selain itu, di beberapa daerah, sapi dimanfaatkan tenaganya untuk pertanian dan juga penarik gerobak. Di India, sapi merupakan hewan yang suci. India merupakan rumah dari 1/4 populasi sapi di seluruh dunia. Di India, sapi dianggap sebagai lambang kelimpahan dan kesucian, sehingga kehidupan sapi secara sah dilindungi oleh undang-undang. Fakta menarik yang pertama yaitu seekor sapi mampu menghabiskan waktu selama 6 jam untuk makan dan 8 jam per hari untuk mengunyah makanan tersebut. Fakta yang kedua yaitu sapi mulai menjadi hewan ternak sekitar 9.500 tahun sebelum Masehi atau sejak zaman Neolitik. Fakta yang ketiga yaitu seekor sapi dewasa dengan berat 500 kg dapat memproduksi pupuk kandang sekitar 10 ton setiap tahunnya. Fakta yang keempat, seekor sapi perah bernama Khaun memegang rekor sebagai penghasil susu terbanyak sepanjang hidupnya yaitu 211.465 kg. Fakta yang kelima yaitu seekor sapi perah dapat memproduksi 200.000 gelas susu selama hidupnya. Fakta yang keenam yaitu sapi memiliki daya penciuman yang sangat tajam karena mampu mencium bau sesuatu sejauh 9 km. Fakta yang ketujuh yaitu sapi mampu mendengar frekuensi bunyi yang lebih rendah dari frekuensi bunyi yang didengar oleh manusia. Yang kedelapan yaitu sapi mampu hidup pada usia 15 sampai 5 tahun lamanya. Rekor sapi tertua diraih oleh Big Bertha dari Meadowbrook, Amerika Serikat yang dapat hidup hingga usia 49 tahun. Fakta yang kesembilan yaitu sapi memiliki kemampuan melihat sampai 360 derajat dan dapat melihat semua warna kecuali warna merah. Fakta yang ke-10, bercak hitam pada sapi layaknya sidik jari karena tidak ada sapi yang memiliki corak sama satu sama lainnya. Fakta yang ke-11 yaitu sapi berkomunikasi melalui suara, posisi tubuh, dan ekspresi wajahnya. Sapi juga termasuk makhluk sosial karena selalu berkumpul dalam satu kawanan. Fakta ke-12 yaitu sapi mampu menaiki tangga akan tetapi tidak bisa menuruninya lagi karena lutut sapi tidak dapat menekuk dengan sempurna. Fakta yang ke-13, sapi berdiri dan duduk sekitar 14 kali dalam sehari. Fakta ke-14 yaitu pemegang rekor sapi terkecil adalah Archie dengan tinggi badan 79 cm, sedangkan sapi terbesar di dunia adalah Big Cow Chili dengan tinggi badan mencapai 2 meter dan berat sekitar 1.200 kg. Fakta ke-15 yaitu sapi menyukai jenis musik klasik. Apabila hewan ini mendengarkan musik tersebut, produksi susunya akan semakin bertambah. Fakta ke-16 yaitu gambar sapi juga banyak muncul di relief-relief kuno dan bersejarah karena sapi sering dianggap sebagai hewan yang suci.
Fakta ke-17 yaitu terdapat sekitar 920 jenis sapi hasil dari perkembangbiakan. Fakta ke-18, sapi dijadikan sebagai hewan ternak sejak 5.000 tahun yang lalu. Fakta ke-19, umur sapi dapat diprediksi dengan menghitung jumlah lingkaran di dalam tanduknya. Dan fakta ke-20, sapi bisa berjalan lebih cepat ketika berada di tanah yang berlumpur dibandingkan di atas tanah kering. Kuku kaki sapi cukup lebar sehingga tidak mudah tenggelam dalam lumpur. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk adik-adik mengetahui fakta menarik tentang sapi. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.